KB Cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi bersama Bu Dari di kegiatan yang seru. Teman-teman boleh menyediakan bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang harus disediakan untuk kegiatan percobaan kali ini yaitu gelas sebanyak 2 buah, telur sebanyak 2 buah, garam, dan sendok. Percobaan yang pertama, kita coba memasukkan telur ke dalam gelas yang tanpa campuran apa-apa ya, hanya air putih saja. Kita lihat. Tadam! Telurnya tenggelam, teman-teman. Percobaan kedua, kita masukkan garam ke dalam gelas sebanyak 3 sendok. Lalu kita aduk-aduk sampai larut ya, teman-teman. Setelah larut, kita masukkan telur yang kedua. Apa yang terjadi? Kita lihat yuk. Tadang! Lihat! Telurnya mengambang, tidak tenggelam. Kita lihat yuk dengan gelas yang pertama. Lihat teman-teman, ada perbedaannya tidak? Ada ya, di gelas yang pertama telurnya tenggelam, di gelas yang kedua telurnya mengambang. Itu dia teman-teman percobaan kita pada hari ini, yaitu percobaan telur yang tenggelam dan mengambang atau mengapung. Tahu tidak teman-teman mengapa telur itu ada yang tenggelam dan mengapung? Karena di gelas yang pertama dia tidak memiliki kandungan garam. Kalau yang di gelas kedua, kenapa dia mengapung atau mengambang? Karena kandungan garam di dalam air ini cukup banyak. Nah, jadi dapat membuat telur ini mengapung. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.